عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yang mana oleh Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan selawat bertangkai salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir Islamiyah, dan kepada Al beserta sahabat beliau yang telah membantu memperjuangkan agama Islam, dan kepada alim ulama, baikkah itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama uzzamanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Al ulama warasatul anbiya. Saya berdiri di sini ingin mengupas suatu judul yang berjudul Apa yang telah kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitakan kepada kita apa-apa yang telah kita kerjakan dan apa-apa yang telah kita lalaikan. Kelak di hari kiamat akan ditunjukkan apa yang telah kita lakukan. Misalnya, di dalam dunia kita durhaka terhadap orang tua. Contoh lainnya, kita sering mencuri punya orang, kita sering mengunjing orang. Kelak di hari kiamat akan ditontonkan kepada kita, akan ditunjukkan kepada kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia di atas dirinya sebagai saksi. Kelak di hari kiamat mulut kita akan ditutup, sehingga anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Kita dulunya pernah mencuri, maka tangan akan menjadi saksi. Benar Tuhan, tangan ini pernah mencuri. Benar Tuhan, kaki ini pergi ke sini. Benar Tuhan, dia pernah melakukan suatu perbuatan yang engkau larang. Walau alqa ma'adirah, sekalipun dia mengada-ngadakan alasan. Walaupun kita waktu kita kerjakan, kita beralasan beginilah. Kenapa kita tidak mau sholat? Alasan kita gini. Kenapa kita mencuri? Alasan kita gini. Kelak di hari kiamat tidak ada alasan kita. Kita akan ditontonkan bagaikan kita menonton pada malam yang berbahagia ini. Ada empat golongan kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan ciuman wangi surga. Padahal sudah dari jauh kita mencium surga tersebut. Yang pertama ialah orang kikir, yang di dalam dunia kita pelit terhadap orang lain. Di dalam dunia
kita pernah melihat teman kita susah. Di dalam dunia, kita pernah melihat saudara kita sedang susah. Akan tetapi, kita pelit terhadap harta kita. Mungkin di dalam dunia kita lagi masak. Mungkin di dalam dunia kita melewati seorang, sedangkan kita dengan bekal yang banyak, kita tidak mengingati teman kita. Ingat, kelak di hari kiamat, kita tidak akan mencium bau surga. Yang kedua, mengungkit-ungkitkan kebaikan. Gimana mengungkit-ungkitkan kebaikan? Dulu kita pernah sedekah, dulu kita pernah memberikan sesuatu, kelak kita ungkit-ungkitkan. Itu untung aja ada kita yang beri. Itu untung aja saya yang kasih. Kalau seandainya bukan karena saya, maka kelak apa yang ia pakai? Maka kalian ingat apa yang telah kalian lakukan. Apakah perbuatan kalian itu lebih baik, ataukah perbuatan kalian itu tidak baik? Yang ketiga, mabuk-mabukan. Sekarang sering kita lihat, sekarang di zaman milenial ini ramai di kalangan manusia sering mabuk-mabukan. Ramai di kalangan remaja memabuk-mabukan. Mereka sabu, mereka ganja, bahkan mereka menambahkan hal yang lain, yaitu berjudi. Makanya sejak dini kita ubah diri kita. Yang mungkin dulunya pernah mabuk-mabukan, kita ubah diri kita. Sekarang kita ubah untuk tidak mabuk-mabukan lagi. Yang keselanjutnya, durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua sekarang tidak bukanlah hal yang langka, akan tetapi di kalangan kita sendiri pernah terdapat ialah mengatakan kata-kata oh. Bahkan ada yang lebih berat lagi, dia memukul orang tuanya, dia menghardik orang tuanya. Maka sejak ini, yang dulunya kita berkata kasar terhadap orang tua kita, yang dulunya kita sering membentak-bentak orang tua kita, yang dulunya kita tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua kita, sekarang kita ubah diri kita. Sekarang kita sayangi orang tua kita sebagaimana orang tua kita telah menyayangi kita. Dulu di masa kita kecil, orang tua kita membersihkan kotoran kita, orang tua kita bergadang demi kita. Di ketika kita sakit, orang tua kita tidak tidur untuk menjaga kita. Apakah layak kita seorang anak tidak menghargai jasa orang tua? Maka oleh sebab itu, kita ubah pola pikir kita. Yang dulunya kita sering kikir, sekarang kita ubah untuk dermawan. Yang dulunya kita sering ungkit-ungkitkan suatu perbuatan yang telah kita beri kepada orang lain, sekarang kita ubah untuk mengikhlaskan. Yang dulunya kita sering mabuk-mabukan, sekarang kita ubah untuk tidak lagi memabukkan. Yang dulunya kita sering durhaka kepada orang tua, sekarang kita menyayangi orang tua kita. Maka oleh sebab itu, Seandainya kita tidak mengubah hal tersebut, sangat merugikan kita. Yang terutama kita merugikan tidak dapat mencium wanginya surga. Yang kedua ialah kita tidak akan Yang pertama kita tidak akan mencium bau surga, dan yang keselanjutnya kita tidak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyayangi orang tua, dengan kita mengasihi orang tua. Itu pahalanya sangat besar. Maka kesimpulan yang dapat kita ambilkan pada hari ini, mari kita ubah diri kita.
yang dulunya kita sering kikir, yang dulunya kita sering mencuri, yang dulunya kita sering mengatakan kasar kepada orang tua, sekarang kita ubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Maka ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bintang Ibu Alif yang telah membahas tentang peristiwa hari akhirat. Untuk selanjutnya akan kita panggil